Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam pesanan Tok Abah. Kali ini untuk tip yang ke-22. Aha. Tak cerita apa ya. Tip yang ke-22 ni macam ni lah. Beberapa pengalaman kerdil saya dan sahabat-sahabat Islamic Relief melakukan kerja apa ni, kemanusiaan di dalam aspek kecemasan. Kita melihat kadang-kadang rumah yang kita bantu itu bertaburan dokumen dan juga sijil-sijil. Malahan ada sijil-sijil yang sangat penting. Jadi saya ingin berkongsi sedikit ibrah ataupun pengajaran di sini ialah kita sangat-sangat menekankan berkenaan dokumentasi, documentation. Kita perlu mengarkipkan ataupun merekodkan, ya, ataupun menyimpan bahan-bahan segala tugas-tugas kita. Sebab ianya penting, satunya ialah dia akan melibatkan laporan-laporan untuk memastikan bahawa tugasan kita ini adalah satu yang telus dan tulus. Dan yang keduanya ialah dia menjadi bahan bukti sekiranya berlaku apa-apa di masa akan datang. Ia akan memudahkan usaha-usaha kita, insyaAllah dan biiznillah. Jadi dengan itu, apa kata kita menguatkan lagi, melonjakkan lagi kehidupan kita seterusnya dengan memastikan bahawa sama ada kita ada emergency grab bag di rumah. Kalau nak tahu emergency grab bag, kena mengikuti kursus kesukarelawanan kami ataupun bersama-sama memastikan bahawa dalam setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini didokumentasikan dengan baik, diarkipkan dengan baik dan ada backup, insyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan anda. Kita bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.